Saudara, Kementerian Perhubungan memprediksi 71,7% penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2024. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sebanyak 193 juta pemudik akan melaksanakan perjalanan pada mudik Lebaran atau naik menjadi 71,7%, Saudara. Itu artinya jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dari jumlah pemudik tahun lalu. Lebaran kali ini 193 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, Saudara. 28,4 juta diantaranya adalah penduduk Jabodetabek. Terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Lebaran tahun 2024, yaitu sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, sebanyak 193 juta orang. Dari angka tersebut, sebesar 14,6% atau 28,4 juta orang penduduk Jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik Lebaran tahun 2024.